Balik lagi di channel saya. Oke, video kali ini saya mau unboxing lagi ukulele murah. Bukan yang ini ya, taruh dulu. Ini dia. Saya beli di online di Tokopedia. Harganya 70 ribuan. Oke. Langsung cek iblok. Oke, siap. Oke, alat yang kita gunakan buat unboxing adalah ini. Ini maksud saya cutter. Mulai ya. Oke, sebelum dibuka jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika pertanyaan-tanya silahkan, nanti dijawab. Oke, kita mulai eksekusi. Oke. Saya selesai. Saya pas beli sengaja nggak beli warna biar kejutan ini warna apa sesuai saya juga nggak tahu, kurang tahu. Notifikasi penjualnya pengen yang ceper, dipilih yang ceper, cuma warnanya saya nggak milih. Saya penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata berat? Ininya merah, berarti ini merah juga. 70.000 saudara-saudara, dan ternyata seperti ini modelnya. Saya dekatkan ke kamera. Seperti ini, 70.000 itu seperti ini dapatnya. Ya. Wajar harga 70 dapat segini. Ini harus perlu di repair. Nggak bisa, menurut saya sih nggak bisa langsung dipakai, harus di repair dulu. Nggak bisa langsung setem kinjreng, nggak bisa, harus di repair. Ini jarak, ini jarak nih, ini udah ngaco ini tuh, jaraknya udah nggak sama. Nah, kelihatannya ini ya, senar 1, 2, 3, 4, jaraknya udah ngaco jauh. Ini dari Jakarta ke Malang, ini jauhnya nih. Terus bahannya triplek, mereknya apa itu? Wush, mereknya Sangar, palsu tapi ya. Dryernya kayak gini, dryer biasa, putaran biasa. Ya, 70.000 untuk latihan lumayan lah. Nah, ini nih. Wah, lucu lagi ini. Lihat. Tuh, ini dia ke atas ini. Harus di benerin. Ini besok rencana saya benerin dulu untuk reviewnya. Kalau sekarang mungkin bisa langsung di review ya. 70.000. Repair dulu. Bahan terimpak biasa, fretnya 1, 2, 3, 4, tidak rata. Harusnya kan saat ini ada ukuran. Ya, untuk latihan lumayan, pemula. Kayu, nggak tahu ini kayunya kayu apa, terimpak. Nah, besok akan saya sulap jadi ukulele yang layak pakai, oke? Okay? Thank you.
ikuti video ini. Besok akan saya prepare. Mungkin rencana pakai suara raket dulu, seperti teman-teman lain. Suara raket mungkin suaranya agak lebih enak kan, senar nilon, senar nilon biasa ya. Kayunya kurang jelas, nah, namanya juga 10.000 ya, dapat apa? Beli kerupuk dapat banyak ya. Tapi ini yang keren ini mereknya. Maaf saya nggak nyebutin mereknya. Tapi yang jelas ini palsu. Pakai merek terkenal. Made in Taiwan, Republic of China. Wah, saya jauh banget. Jauh guys, China sama Taiwan. Oh dekat ini. Naik bis kali dua kali. Bisa pilih merek. Betul. Berarti besok yang bisa rakit benerin ini nap ini namanya nap ini free. Kalau ini nggak masalah, sepertinya nggak masalah. Paling benernya doang nanti dibenerin. Terus berikutnya tipis body biar kayak ini. Oke. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus. Jangan sampai ketinggalan video berikutnya. Oke.